Siapa sih yang tidak ingin terlihat sempurna dari cara penampilan? Memiliki wajah bersih, terawat, dan bentuk wajah yang proporsional tentu jadi dambaan. Untuk mendapatkan kulit wajah dan tubuh yang sehat, bersih, dan proporsional, tentu memerlukan perawatan yang rutin. Mulai dari menjaga kebersihan kulit wajah dan tubuh, hingga menjaga kelembapannya. Jadi, tidak heran jika berbagai cara dilakukan kaum wanita sampai laki-laki agar tampil semakin sempurna. Untuk urusan ini, sepertinya kocek bukan lagi masalah demi penampilan menawan dari ujung kaki hingga ujung rambut. Kali ini, E-Style berada di salah satu klinik kecantikan yang mungkin dapat menjadi rekomendasi untuk Anda yang ingin memaksimalkan penampilan Anda. Ya, tepatnya di Dr. Bell Clinic. Jadi Dr. Bell Clinic terbentuk tahun 2015. Awal mulanya pertama kali cabang pertama kita ada di Sudirman Park. Kemudian kita berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Tahun 2018 kita memutuskan untuk membuka cabang kedua di daerah Jakarta Utara, yaitu di daerah Muara Karang. Jadi kita melihat sekarang perawatan kecantikan sudah semakin berkembang. Hampir setiap orang, setiap wanita dan pria, semua mementingkan perawatan wajah dan tubuh. Oleh sebab itu, kita Dr. Bell Clinic hadir bertujuan untuk menjangkau seluruh masyarakat, baik kalangan menengah, atas maupun bawah, agar bisa menikmati seluruh perawatan kecantikan tanpa harus memikirkan biaya yang mahal, seperti itu. Perawatan di sini cukup banyak ya, ada bagian medical dan non-medical. Untuk medical sendiri pun cukup banyak. Medical adalah perawatan yang dilakukan oleh dokter, itu mencakup filler, botox, tanam benang atau tarik benang, injek placenta, injek kromosom untuk whitening, kemudian slimming, injek penghancur lemak. Kemudian di sini juga bisa membuat lipatan mata. Kemudian untuk perawatan yang non-medical, kita ada facial, ada chemical peeling, kemudian radio frekuensi, kemudian kita juga ada suntik dan infus whitening. Kemudian kita juga ada satu produk slimming detox, itu adalah program penurunan berat badan yang akan kita kirimkan setiap hari selama 7 hari untuk pasien-pasien yang menginginkan penurunan berat badan secara cepat. Tampil sempurna jelas lumrah. Namun, jangan sembarangan untuk melakukannya tanpa tahu efek yang diakibatkan. Ya, polesan bahan kimia di wajah Anda tentu akan berpengaruh pada kesehatan kulit wajah Anda. Jadi, memang butuh ketelitian dan kehati-hatian. Karena salah-salah memilih, harapan untuk menyempurnakan penampilan malah bikin Anda merasa makin tidak percaya diri. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk tahu betul tentang keunggulan apa yang dapat Anda peroleh dari klinik kecantikan pilihan Anda. Mulai dari kualitas dokter, terapis, serta alat dan bahan yang ada. Karena Anda harus memastikan segala halnya aman untuk Anda. Kita hanya menggunakan barang-barang yang terbaik. Jadi baik dari filler, botox, maupun barang-barang yang kita pakai, medical dan non-medical, kita semua menggunakan barang-barang yang nomor satu, the best. Tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi keunggulannya adalah di sini kalian bisa mendapatkan barang kualitas nomor satu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan untuk facial sendiri, keunggulan facial di sini adalah semua alat facial setelah dipakai satu orang, semua kita steril. Kita punya mesin steril yang cukup canggih untuk mensterilkan semua alat-alat yang digunakan. Dan spons yang kita pakai pun di sini satu orang satu. Jadi kita tidak mencampur satu orang dengan orang yang lain. Karena kita tahu bahwa sekarang penyebaran virus dan kuman itu bisa melalui alat-alat yang kita pakai berbarengan. Jadi kita benar-benar menjaga itu
supaya masing-masing orang merasa aman bahwa facial tidak akan tertular oleh penyakit apapun. Semua dokter adalah dokter yang terlatih sesuai dengan bidangnya masing-masing. Filler dilakukan oleh dokter yang memang handal untuk filler, botox juga sudah dipastikan handal untuk botox, dan terapi pun sama. Untuk terapis atau perawat di Dr. Bell Clinic, semua juga sudah terlatih. Jadi semua mempunyai kemampuan yang sama untuk memberikan pelayanan yang sama terhadap pasien-pasien di Dr. Bell Clinic. Perkembangan teknologi berdampak pada banyak sisi. Teknologi informasi dengan medsos misalnya, seakan menjadikan narsisme sebagai hal lumrah, hingga tampilan adalah hal penting. Di sisi lain, teknologi yang semakin maju juga membantu memudahkan orang untuk mempercantik serta merawat wajah tanpa harus melakukan operasi plastik. Salah satu perawatan yang saat ini cukup populer di kalangan wanita dan masih memiliki banyak peminatnya adalah filler. Filler adalah treatment wajah yang memiliki hasil yang langsung dapat terlihat tanpa rasa sakit dengan proses waktu yang tidak lama. Pasien pun juga langsung dapat kembali beraktivitas setelahnya. Fungsi filler dapat mengembalikan kontur wajah yang berubah karena usia. Ia juga dapat memperbaiki garis senyum, memancungkan hidung, membentuk bibir lebih indah, dan menambah volume dagu untuk membentuk V agar wajah tampak lebih tirus. Jadi tak heran jika perawatan ini memang cukup digemari oleh wanita yang ingin tampil menawan dengan cara instan. Filler adalah memasukkan cairan hyaluronic acid ke dalam wajah kita. Jadi hyaluronic acid itu cairan yang sama persis dengan yang ada di dalam kulit kita. Jadi cairan itu disintesis, ditarik ke dalam satu spuit atau jarum suntik, dan itu akan kita masukkan lagi ke dalam wajah kita. Jadi tujuan filler itu sebenarnya adalah untuk volumizing bagian-bagian yang kurang bervolume dari area kulit kita. Contohnya yang paling banyak digemari untuk di Asia atau di tepatnya di Indonesia itu adalah filler hidung, filler bibir, dan filler dagu. Gitu, karena efeknya instan, langsung terlihat saat pulang dari klinik dan wajah langsung berubah. Tapi filler juga bisa kita masukkan ke area-area lain seperti pipi, misalnya pasien di atas 40 atau 50 tahun yang pipinya sudah mulai cekung, kita masukkan filler supaya terlihat lebih muda. Kita bisa masukkan di area bawah mata supaya terlihat lebih fresh. Kita bisa masukkan di dahi ataupun di pelipis. Banyak sekarang orang Indonesia trennya adalah muka tirus atau agak sedikit panjang, oval, itu bisa kita dapatkan secara instan dari filler dagu. Jadi filler dagu itu menambah volume di area dagu sehingga secara langsung hanya dalam waktu 5 menit muka terlihat lebih oval. Untuk filler adalah perawatan yang paling aman. Hyaluronic acid, karena sesuai dengan kulit kita, hyaluronic acid bahannya itu adalah aman. Tapi tidak aman ketika filler itu disuntikan oleh orang yang tidak profesional, baik mungkin bukan dokter, ataupun dokter tapi yang tidak berprofesi di bidang kecantikan. Karena kita harus tahu betul area-area mana saja yang boleh disuntik dan area mana saja yang tidak boleh disuntik. Karena di sekitar wajah kita banyak sekali pembuluh darah, dan filler tidak boleh masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi harus dipastikan bahwa kalian memilih tempat yang tepat untuk melakukan filler dengan dokter yang tepat.
filler di pasaran kita banyak sekali mereknya, ya, dari filler Eropa, filler Korea, ada filler dari Austria, ya, banyak berbagai negara membuat filler sekarang. Cuma ada 3 filler yang paling the best, yaitu 3 merek, itu cukup panjang, kurang lebih bisa 8 sampai 18 bulan bertahan di muka kita. Untuk proses filler dagu, itu pertama kita bersihkan area dagu, kemudian kita beri anestesi kurang lebih selama 30-40 menit. Setelah anestesi bekerja, kulit udah terasa baal, kita lakukan penyuntikan filler. Untuk area dagu, kita hanya melakukan satu titik tepat di area tengah dagu, kemudian kita suntikan, kurang lebih hanya berlangsung sekitar 2 menit. Dan hasil instan langsung kelihatan setelah keluar dari klinik. Awal tahu aku di Instagram dan pas banget aku bisa makan di Peak dan aku jalan-jalan sekitar sini, emang kebetulan banget aku mau perawatan dagu kan, mau filler. Pas banget aku lewat, aku semampir ke sini. Sebenarnya karena emang muka aku kan bentuknya bulat ya, dan aku mau pengen agak lonjong sedikit. Makanya aku pilih treatment yang filler untuk dagu, dan emang aku suka banget sama hasilnya sih. Dia lebih natural tapi emang kelihatan buat hasilnya bagus. Aku suka. Di sini aku nggak ngerasain sakit ya, malah menurut aku di sini lebih soft banget obatnya, dan dia tuh nggak terlalu banget berasa suntik ke aku banget, jadi emang dia lembut banget, nggak berasa sakit. Di sini harganya menurut aku lumayan nggak begitu mahal, nggak begitu murah ya, middle lah. Tapi emang untuk produk diakuin di sini bagus sih, dari dokter juga humble banget, dari pelayanan juga bagus, dan apa suster-susternya sih juga ramah banget, semuanya sini pegawai semuanya ramah. Halo buat pemirsa Istel, buat kalian yang mau perawatan filler, botox, atau yang lainnya, kalian bisa datang ke Dr. Bell Aesthetic Muara Karang, dijamin harga kualitas bagus dan semuanya ramah sekali. Thank you! Ya, selain filler, botox, dan tanam benang, Dr. Bell Clinic juga memberikan beberapa perawatan terbaik lainnya. Salah satunya adalah perawatan facial ultimate dan infuse whitening. Jika perawatan ini dilakukan bersamaan, Anda akan mendapatkan 2 hasil perawatan yang menakjubkan, yaitu wajah dan tubuh yang bersih, cerah, dan juga terawat. Facial Ultimate sendiri adalah perawatan yang menggabungkan 5 step perawatan wajah dengan berbagai masalah kulit wajah. Seperti wajah kusam, menaikkan kulit kendur, detox, dan masalah jerawat, flek, hingga keriput. Sedangkan Infuse Whitening sendiri adalah perawatan yang dapat menyempurnakan warna kulit tubuh Anda. Khususnya bagi Anda yang ingin mencerahkan kulit tubuh dengan cara injeksi. Facial Ultimate itu salah satu facial favorit atau facial the best di Dr. Bell Clinic. Kenapa kita katakan itu paling the best? Karena kita menggunakan 5 alat. 5 alat itu adalah mikrodermabrasi. Mikrodermabrasi adalah pecahan mata diamond. Alat yang kedua adalah radiofrekuensi. Radiofrekuensi berfungsi untuk menaikkan kulit yang kendur dan untuk mengurangi lemak-lemak di area sekitar pipi maupun sekitar double chin. Kemudian kita juga menggunakan alat electroporation. Electroporation itu berfungsi untuk memasukkan serum. Jadi di sini kita ada 3 serum sesuai dengan kondisi kulit masing-masing, serum jerawat, serum flek, dan serum anti-aging. Jadi serum itu akan kita masukkan ke dalam kulit dan kita bantu dengan alat yang bernama electroporation. Jadi serum langsung masuk ke dalam kulit paling dalam. Itu. Kemudian alat keempat kita juga ada detox. Detox berfungsi untuk mengeluarkan semua kotoran, polusi, racun-racun yang selama ini tertumpuk. Jadi kita oleskan krim,
krim itu awalnya putih, kemudian setelah kita menggunakan alat detox, krim itu akan menarik seluruh kotoran dan akan berubah menjadi warna hitam. Seperti itu. Dan yang terakhir kita tutup dengan fototerapi. Fototerapi itu berfungsi untuk menghilangkan jerawat. Facial Ultimate itu biasanya satu kali treatment saja sudah terlihat. Jadi kalau pasien datang dengan jerawatan atau ada sedikit flek-flek atau mungkin sedikit keriput, dengan satu kali facial ultimate ketika setelah selesai kurang lebih sekitar 2 jam, pasien akan langsung merasakan bahwa jerawat sudah mulai menghilang. Facial ultimate, pertama kita bersihkan muka pasien, kita bersihkan dengan cleansing milk, kemudian kita bersihkan dengan facial wash, kemudian kita beri toner untuk mengembalikan pH kulit. Toner di sini ada dua macam, toner acne untuk kulit berjerawat dan toner whitening untuk kulit kusam atau mempunyai flek-flek kehitaman. Kemudian setelah toner, kita masuk dengan alat evaporator. Evaporator itu bertujuan untuk membuka seluruh pori-pori kulit, sehingga saat akan kita ekstraksi komedo atau jerawatnya, itu prosesnya tidak sakit sama sekali. Setelah evaporator, kita ekstraksi, kita keluarkan semua jerawat, komedo sampai bersih, kemudian kita lakukan high frequency. High frequency adalah untuk menutup seluruh pori-pori yang telah kita buka tadi dengan evaporator, kita tutup kembali. Jadi buat yang takut kalau habis facial mukanya bopeng atau mungkin bolong-bolong, itu tidak perlu takut karena di sini kita akan tutup kembali semua pori-pori yang sudah dibuka. Kemudian setelah high frequency, kita lakukan massage kurang lebih 10 menit, massage relaksasi. Setelah massage kita baru masuk ke alat. Alat tadi ada 5, sesuai urutannya: mikrodermabrasi, radiofrekuensi, electroporation, fototerapi, detox. Setelah itu kita masker selesai, kita angkat, terakhir kita beri moisturizer. Prosesnya kurang lebih memakan waktu 2 jam. Infus whitening di sini ada 3 macam ya. Infus silver, gold, dan platinum. Silver, gold, dan platinum itu tergantung dari dosis masing-masing kadar whiteningnya. Infus silver itu kita mengandung glutathione kurang lebih sekitar 600 mg. Jadi untuk orang yang mungkin tidak mau terlalu cepat putih atau mau hanya untuk mencerahkan, itu kita sarankan untuk infus whitening yang silver. Infus whitening gold itu kadar glutathione-nya adalah 1500 mg. Jadi buat orang yang mau lebih cepat lagi menginginkan kulit putih, itu bisa infus whitening gold. Terakhir, infus whitening platinum itu kadar glutathione-nya adalah 2400 mg. Jadi biasanya cukup 5 kali infus, pasien sudah merasakan kulit jauh lebih putih dari pertama kali. Sebaiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, facial dan suntik whitening harus dilakukan bersamaan. Karena facial itu kan kita hanya dari luar, sedangkan suntik whitening itu kita bisa mencerahkan seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Aku tahu dari dokter Bel, aku tahu dari teman-teman aku. Soalnya banyak banget yang ngabar kesini, makanya aku coba untuk kesini juga. Aku treatment facial ultima sama infus whitening. Karena apa? Aku kan abis panas-panasan, jadinya aku hari ini memilih infus whitening karena di sini bagus banget untuk infus whiteningnya. Jadi saya pengen nyoba. Untuk facialnya sendiri, karena dia kan hasilnya untuk meneruskan pipi juga ya. Jadi untuk lebih bagus juga, lebih bersinar juga mukanya, makanya saya untuk mencoba untuk facial ultimate-nya juga. Wah, hasilnya sangat memuaskan banget sih ya, makanya saya pengen balik kesini dan balik kesini dan balik kesini, apalagi sekarang juga udah kelihatan, langsung kelihatan kinclongnya. Jadi pasti memuaskan banget. Pelayanan sangat bagus ya, sangat ramah semuanya juga, dari mbak-mbaknya yang di sini juga sangat ramah semuanya. Untuk harga juga sangat-sangat banget-banget hemat banget di kantong. Aku treatment facial ultima sama infus whitening.
Karena apa? Aku kan abis panas-panasan, jadinya aku hari ini memilih infus whitening karena di sini bagus banget untuk infus whiteningnya. Jadi saya pengen nyoba. Harap pemirsa Istel, kalian harus pada datang ke sini karena ini recommended banget di Dr. Bell, atau kalian bisa langsung kepoin IG-nya dia. Oke, pasti recommended banget dan kalian pasti sangat bagus banget hasilnya. Oke, bye-bye. Semakin banyaknya minat masyarakat terhadap klinik kecantikan memang tidak bisa dipungkiri lagi. Maka dari itu, Dr. Bell Aesthetic Clinic selalu mencoba memberikan pelayanan fasilitas serta harga yang terbaik untuk para kliennya. Untuk di Dr. Bell sendiri, kita didukung oleh tim servis yang cukup handal. Untuk bagian front office, kita ada beauty advisor yang dapat menjelaskan seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh pasien. Jadi apabila pasien masih datang dengan keadaan mungkin masih belum tahu mau treatment apa, beauty advisor kami akan memberikan suggest treatment-treatment apa saja yang sebaiknya diambil oleh pasien tersebut. Untuk Dr. Bell Clinic cabang Muara Karang, kita mempunyai ruangan yang cukup besar, terdiri dari lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 itu kita khususkan untuk medical treatment. Jadi segala sesuatu treatment yang dilakukan oleh dokter, botox, filler, laser, semua kita lakukan di lantai 1. Lantai 2 kita khususkan untuk non-medical, jadi dilakukan oleh perawat dan terapis. Di lantai 2 sendiri kita mempunyai 7 ruangan, jadi cukup besar untuk menampung, untuk melayani masyarakat. Sesuai tadi visi misi dari Dr. Bell, kita menginginkan bahwa semua orang, tidak harus kalangan menengah ke atas, yang bisa menikmati perawatan. Jadi kita balik ke visi misi kita, harga di sini sangat-sangat terjangkau gitu. Nah, bagaimana menurut Anda? Tertarik untuk memiliki wajah cantik dan rupawan lewat perawatan di Dr. Bell Clinic? Ada salahnya jika Dr. Bell Aesthetic Clinic yang berada di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara ini bisa dijadikan rekomendasi klinik kecantikan Anda selanjutnya. Selamat mencoba dan selamat tampil menawan. Halo pemirsa Istel, saya dengan Dr. Catherine dari Dr. Bell Clinic. Mau mengajak kalian untuk treatment di Dr. Bell Clinic. Klinik kami ada 2, 1 di apartemen Sudirman Park, Tower B lantai 2, dan cabang kedua kami ada di Muara Karang Raya nomor 66A. Dan jangan lupa follow Instagram kami ya, @drbellclinic. Yuk, datang perawatan.